Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah. Wala hassa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa du'a ila al huda wa dalalata 'ala al khair. Ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid darain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Wala hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata al-Imam Abu Isa Muhammad bin Saurah At-Tirmizi dalam kitab Syama'il Muhammadiyah dia, sehinggalah kepada hadis yang ke 254. Betul dah situ. Lah ni kita duk kecek mengenai ibadat Rasulullah. Lah ni tajuk kita nak mengaji adalah ibadat Rasulullah. Yang mana kalau kita mengaji sepanjang umur kita mengenai ibadat Rasulullah pun kita tak mampu nak buat sama dengan Rasulullah. Jangan duduk rasa koyak apabila saya belajar saya nak litah Rasulullah sekali. Dia tahajud 13 rakaat, ambo nak bahas 30 rakaat sekali. Nak lawai ibadat Rasulullah. Jangan duk koyak tahak tu. Nah. Kita hanya belajar nak tahu Rasulullah lagu mana dia sembahyang. 13 rakaat ke, berapa rakaat ke. Tetapi nak buat supaya Rasulullah tentu tak boleh. Kerana ibadat-ibadat itu akan dinilai di sisi Allah menurut makrifatnya seorang kepada Allah. Kenanya seseorang kepada Allah, maka perkenalan. Kenanya Rasulullah kepada Allah tentu lebih berbanding dengan umat dia kenal. Maka ibadat Rasulullah lebih. Bahkan dia sebut la ilaha illallah, so pun tidak dapat dilawan dengan ibadat orang lain. Orang lain sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, sekadar mana saja makrifat dia. Tetapi Rasulullah so tak boleh nak lawan dia. Pas maya Rasulullah lagi-lagilah tak boleh nak banding. La ilaha illallah tak boleh lawan dia. Nah. Hadis yang ke-254. An Ibni Abbasin annahu akhbarahu annahu bata inda Maimunata wa hiya khalatuhu. Qala fattaja'tu fi ardil wisadah fattaja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi tuliha. Fanama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta izan tasafal laylu au qablahu bigalilin au ba'dahu biqalilin fastayqaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faja'ala yamsahu nauma an wajhihi. Summa qara'a al-ashra ayatil khawatima min surati Ali Imran. Summa qama ila shanni mu'allakin fatawadda'a minha fa ahsana al-wudu'a. Summa qala yusalli qala Abdullah ibn Abbas fa kuntu ila jambihi fawada'a ra'suhu fawada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadahu al-yumna ala ra'si summa akhaza bi uzuni yumna fa fatalaha fa shalla raka'ataini summa raka'ataini summa raka'ataini summa raka'ataini summa raka'ataini summa raka'ataini
Qala ma'nun sitta marratin summa autara summa ittaja'a summa ittaja'a hatta ja'ahul muazzinu faqama fasalla raka'ataini khafifataini summa kharaja fasalla subha. Daripada Abdullah ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini kita tahu dah sepupu Rasulullah. Sepupu Rasulullah. Ayah dia Sayyidina Abbas, adik-beradik dengan ayah Rasulullah. Abbas bin Abdul Muttalib, Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi Abdullah ibnu Abbas ni sepupu dia. Sekalipun sepupu, jarak umur ni jauh lah. Jarak umur jauh. Beza di antara Abdullah ibnu Abbas dengan Rasulullah ni 40-50 tahun beza. Nah. Satu kali Abdullah ibnu Abbas menceritakan. Dia kata satu hari ambo pernah bermalam tidur di rumah Maimunah, isteri Rasulullah, nama Maimunah. Maimunah ni mak saudara sebelum halik mak ambo, sebelum halik mak ambo. Ni khalah ni mak saudara sebelum mak ambo, halik mak ambo. Dia bernikah dengan sepupu ambo. Mak saudara, tak apa, tak ada masalah. Nah. Maimunah ni katanya Abdullah ibnu Abbas mak saudara ambo, dia berkahwin dengan Rasulullah, sepupu ambo lah. Maka ambo pun tidurlah. Dalam syarah tidur ardil wisadah ni tidur lagu ni. Ni Rasulullah tidur ni batal-batal lagu ni. Rasulullah tidur, Rasulullah tidur gini dengan Maimunah. Ni Maimunah. Isteri dia Rasulullah. Abdullah ibnu Abbas ni letak kok ni, dia letak kok ni. Tidur balik kok ni. Ada kata tidur kok ni. Tidur lagu tu maksud dia. Ada kata tidur menetek kok ni. Abdullah Abdullah ibnu Abbas munggu mak saudara dia, okey, dia tidur kok ni. Jadi Rasulullah ni tidur lagu tu, ada tidur menetek manja lagu ni. Sayyidina Abbas tidur menetek kok ni. Ada kata Sayyidina Rasulullah tidur gini, Maimunah tidur lagu ni, Sayyidina Abbas tidur lagu ni. Abdullah ibnu Abbas. Fataja'a fi ardil wisadah, maka ambo tidur di sebelah sebelah lantai, lantai lah, lantai bata. Maka Rasulullah pula tidur di manja bata. Fanama, maka ambo tengok Rasulullah pun tidur. Maka apabila menengahlah malam, iaitu pertengahan malam, atas pada pukul 12 ataupun sebelum sikit pada pukul 12 ataupun selepas sikit daripada pukul 12 dalam pukul 1 ke ataupun pukul 11:30 Rasulullah bangun dah. Kita sebut dah sunat bagi kita kalau tak ada kerja, sunat lepas pada isya tu tidur selalu. Makruh hukumnya kita buat gapo-gapo selepas daripada isya. Kerana apa? Kerana kalau kita tidur awal membantu kita untuk bangun tahajud. Tahajud ni bagi umat Nabi Muhammad hukum dia sunat muakkad. Manakala bagi Nabi adalah wajib hukum dia. Wajib bagi Nabi sembahyang tahajud. Manakala bagi umat asalnya wajib tetapi direngekkan menjadi sunat. Maka antara caranya adalah tidur awal. Tapi kalau ada kerja, mengajar ko, baca Quran ko, penuhi hajat orang ko, adalah gapo-gapo sebab, maka tak apa tidur. Tidur lewat. Kalau tidak tidur lewat itu makruh hukum dia. Ambo sebut dah hukum tidur lewat ni neh. Kalau tidur lewat kita yakin kita akan terlepas sembahyang subuh. Ambo kalau lepas pukul 12 tidur gak terlepas dah subuh. Haram hukum dia kita tidur lepas pada pukul 12. Wajib kena tidur sebelum daripada pukul 12. Kalau kita yakin dengan sebab gini. Tapi kalau kita tak yakin ambo pukul 12 pun tak tahulah subuh. Tak apa hukum dia makruh saja neh. Kalau terlepas tahajud hukum dia makruh, kalau terlepas subuh hukum dia haram. Fastaiqaza, maka Rasulullah bangun selepas daripada pertengahan malam ataupun sebelum sikit pada pertengahan malam. Fastaiqaza Rasulullah bangun, maka dia pun menyapu muka dia. Menyapu tidur daripada muka dia. Kesel-kesel tidur daripada muka dia. Sunat kita lepas pada bangun kita begini, begini. Biar hilang kesel mengatuk kesel tidur tu. Sunat sapu muka lagu tu. Antara amalan orang tua nak suruh berani, nak suruh kita tu berani. Sebelum kita bangun, lepas pada kita bangun tidur, sebelum pergi apa-apa, kita cuma tapak kaki ni. Kita pergi tapak kaki kita, tapak kaki kita usap tapak kaki kita dengan tapak tangan, lepas tu kita cuma muka. Tujuan dia supaya kita ni jadi berani, tak menakut.
jadi berani. Orang jekoh, orang gapo jadi lawas macam. Tak jadi cepat ketar. Nah, ni tengok kucing accident pun ketar dah, tak boleh nak jalan dah. Tak ada apa. Jadi kita sapuh tapak kaki ni, sapuh tapak kaki, kita duduk tarik gini tapak kaki kanan-kanan, tapak kaki kanan, tapak kiri sapuh gini. Okey, lepas tu kita sapuh di muka kita. Petua orang tua nak suruh jadi berani. Kadang-kadang menakut ni masalah juga, suruh kecek pun ketar, suruh gaul ni pun ketar. Kalau nak suruh kebar, nak suruh kebar, bangun tidur, pala kita ni jamur rambut. Kita ambil rambut ni, begini. Rambut kita. Sebelum setuh benda-benda dah. Jamur rambut kita, lepas tu comor ni muka. Kulit jadi tahan. Kulit kita jadi tahan. Ni tak ada Quran, tak ada hadis dah. Namun kita tanya Quran hadis belakang, memang beranak boleh Quran hadis lah. Ada orang sikit-sikit tanya Quran hadis lalu. Nah. Berat nah kalau tanya Quran hadis belakang kak. Nah. Ada benda ni tak perlu rojok Quran dan hadis. Nah. Kita nak percaya boleh, tak percaya pun tak boleh. Tak apa. Nah. Kalau tidak kak nasi kabur kak kena tunggu Quran hadis lah. Nasi kabur mana ada dalam Quran hadis. Tak boleh makan nasi kabur ni. Bid'ah hukum dia. Tomie, puyuh tiga rasa. Tak boleh makan belakang ni bagai bid'ah lah pun. Nah. Siapa dia ajar kaedah mari mana orang lain ni mari kaedah lagu tu. Nah. Semua benda mesti Quran hadis lalu. Ni beranak boleh Quran hadis ada juga. Apabila lagu tu Rasulullah lepas pada comok muka, maka Rasulullah baca 10 ayat khatim. Penutup surah Ali Imran. Nah. Inna fi khalqis samawati wal ard. Tak silap ambo. Waqtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu fa amanna. Bacalah sampai habis. Sunat kita baca tu dalam keadaan mata kita lenggok ke atas. Nabi buat lagu tu nah, ketika baca tu sambil lenggok ke atas. Kalau tak ada tak ada tengok langit, okey tengok bumbung rumah tak apa dah. Bangun tidur, comoh muka, ni Nabi cara dia bangun. Dia comoh-comoh, bukan comoh maknanya dia sapu-sapu kesel tidur, lepas tu dia lenggok. Mata kita apabila kita lenggok lagu ni tak mengatur. Kalau baca lagu ni kak, dia dengar pula lah jawapan dia. Jadi nak suruh mata tu jadi cerah, suruh lenggok. Mata tu tengok ke langit. Baca inna fi khalqis samawati wal ardi waqtila fil laili wan nahar. Baca lagu tu nah. Tu sunnah jago. Kunyo sunnah lagu tu nah. Ya antara berdoa sunat tengok ke langitnya, berdoa lepas pada wuduk sunat juga tengok ke langit. Ya asalnya berdoa ini tak syarat tengok ke langit. Doa ni hadap saja ke langit. Tangan kita hadap ke langit. Kecuali doa yang ketika berat sunat kita akak tangan. Kita sebut dah martabat doa pertama lagu ni. Kalau doa biasa akak ni, kalau serba besar sikit kita akak sini bertetangan bahu. Kalau berat lagi kita akak. Rasulullah kalau berdoa berat-berat dia akak seterik sehingga jatuh kain sebar dia. Kain sebar dia kalau dia pakai lagu ni yang tarik berbok jatuh. Nah seperti ketika perang Badar, perang Uhud Rasulullah berdoa sehingga ke Sayyidina Abu Bakar kata cukup ya Rasulullah akak. Ketika istisqa. Maka antara sunat berdoa sekalipun tidak penting sangat tetapi sunat berdoa akak tangan dan lenggok ke langit adalah doa selepas daripada wuduk. Lepas pada ambil sembahyang sunat kita berdoa. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahirin. Sekalipun benda tu biasa ya, tetapi sunat akak tangan lagu tu sunnah lagu tu. Nah. Tapi doa biasa, tangan gini saja. Nah. Akak tangan ni hukum dia sunat. Katanya hadis riwayat Imam Tirmizi, Nabi kata apabila berdoa, hendaklah kamu angkat tangan, akak tangan aku dekat. Nabi kata lepas pada berdoa, jangan kamu letak selalu tangan kamu. Lepas pada doa, akak tangan gini. Lepas pada berdoa jangan letak selalu. Nabi kata kerana padanya barakah. Awila barakah sunat kita sapu di muka kita, sapu di tubuh kita ko kerana berkat. Nah. Katanya Abdullah Ibn Abbas lepas pada Rasulullah baca 10 ayat tu maka Rasulullah pun bangun kepada bekas yang tergantung. Orang Arab ni dia kata bekas dulu. Lo ni mudah patah paik lah. Pergi ke bilik air kau buka paik. Dulu orang sipir air. Kalau nak bangun tahajud dia muakil cadar dah. Tepi katil tu air boleh sebeledi kau. Cadar mudah nak ambil air semaya. Orang dulu tak ada istilah paik-paik ni mana ada. Orang dulu tandah tak ada dalam rumah. Lo ni tidur celah tandah. Katanya untuk kenali orang jamin dulu tandah luar daripada rumah. Katanya untuk kenali satu hari muakil tengok orang akil tidur sebelah tandah. Orang pakai sokor belakang siapa dia nak tidur sebelah tandah. Apa lah ni kita tengok bilik kita pun ada tandah dah. Tidur sebelah tandah. Orang dulu tak buat masuk rumah iblis dalam rumah kita.
Buat suku dah. Tapi orang lain ni takut belaka nak pergi ke Allah. Kalau klik kapung ke Allah, rumah cik ke Allah, jauhnya tanda. Tak buat masuk, tanda. Orang dulu kalau duduk di Madinah, qada hajat di luar daripada kota Madinah. Tengok, payah tak payah. Hormatnya kepada Nabi tak qada hajat dalam lah ni. Tanda penuh sekitar Madinah. Orang dulu unggah dua hari sekali. Imam Malik kata hamba dulu dua hari sekali pergi tanda. Hak tu pun acak benar. Lah ni kita, 8 kali sehari. Nak pergi tanda. Jadi Rasulullah pergi tempat bekas gantung gereba ke gapo kirbah ke gapo dia ambil air semaya. Khomo gapo ambil air semaya. Fa ahsanal wudu, maka Rasulullah ambil comel molek air sembahyang, kemudian dia pun bangun dan sembahyang. Ha. Abdullah Ibnu Abbas nak perhatilah. Sahabat-sahabat dulu pergi tidur rumah Rasulullah nak pergi tengok lagu mana ibadat malam Rasulullah. Kerana tak ada Rasulullah ni ibadat ni di rumah biasanya. Maka ibadat-ibadat seperti tahajud ke apa dia tak ada orang boleh tahu kecuali orang kena pergi tidur rumah dia. Maka Abdullah Ibnu Abbas ni orang kecil lagi. Rasulullah sempat tahnik dia. Kira Rasulullah dah tahnik ni Abdullah Ibnu Abbas ni. Cerita Abdullah Ibnu Abbas lepas pada berpindah kota Madinah, Abdullah Ibnu Abbas baru lahir. Kira beza cuma mana umur 50 tahun. Jadi dia tidur ni ketika dia kecil. Maka gilah dia pergi tengok Rasulullah bangun tahajud lagu mana. Dia kata Nabi pun bangun semaya, maka berkata Abdullah Ibnu Abbas, maka aku pun bangun-bangun cepat-cepat pergi ambil semaya, aku pun duduk di sebelah Rasulullah. Duduk sebelah Rasulullah, ada riwayat kata duduk sebelah kiri. Maka Rasulullah pun ambil tangan kanan dia letak atas kepala hamba. Dan tangan kiri dia ala ra'si, summa akhadha bi uzuni yumna, maka dia pun pegang gini. Pegang kepala gini, tangan kiri dia pegang telinga kanan hamba. Hamba duduk sebelah kiri lah. Pegang gini, maka Rasulullah putar. Hon ni ulama pening. Lagu mana nak putar budak tu biar duduk sebelah kanan? Ke sunat kita apabila berjemaah kalau sore sunat lelaki duduk sebelah kanan. Maka Abdullah Ibnu Abbas ni pergi duduk sebelah kiri. Maka Rasulullah pegang kepala, pegang telinga dia, dia putar lagu mana? Maka Rasulullah kadalah syarah-syarah kata, ini mukjizat Nabi. Dia boleh buat gerakan yang kita tak boleh nak buat. Kita nak buat ke mana tau? Pegang kepala budak tu putar lagu ni. Lebih, nak sabuh kata nak buat ke mana? Nak putar ke depan pun tak boleh. Macam dia payah belakang. Maka ini karamah mukjizat Nabi. Cara dia putar lagu mana, dia sebut lagu tu saja. Katanya Abdullah Ibn Abbas, dia putar apa? Dia putar, dia sebelah kiri, dia putar, dia letak sebelah kanan. Lagu mana tak tahu. Dalam syarah dia kata, pelik nak buat lagu mana, tak tahu. Maka apabila lagu tu, maka dia putar ambo, ambo semaya sebelah kat ni. Maka sembahyalah Nabi dua rekaat. Kemudian dua rekaat pula. Patu dua rekaat pula. Ni rekaat dah. Dua rekaat pula. 8 rekaat. Dua rekaat pula. 10 rekaat. Dua rekaat pula. 12 rekaat. Qala ma'nun sita marratin, ne kali dua rakaat yakni 12 rakaat. Nah, kata ma'nun ne kali dua rakaat. Maka hukum dia sunat kita kalau sembahyang malam buat dua rakaat. Nabi kata solatul laili masna, sembahyang malam dua. Sekalipun kita cergah, hamba nak buat banyak, boleh. Tetapi sunat afdahnya buat dua-dua. Kita nak buat 8 selalu, nak buat 12 selalu, nak buat berapa boleh. Tetapi afdahnya sembahyang malam dua-dua. Nah. Manakala sembahyang siang pula, boleh. Tak apa buat lebih daripada dua, tak ada masalah apa. Nah. Summa autara, kemudian Rasulullah sembahyang witir yakni satu rakaat. Jadi 12 rakaat campur 1 rakaat jadi 13 rakaat. Sembahyang kenapa Rasulullah sembahyang 2-2 rakaat? Maka ada ulama kata Rasulullah sembahyang witir. Witir ni paling tinggi 11 rakaat. Maka Rasulullah sembahyang 2 rakaat semua witir. Maka lagu mana nak niat? Niat dia Qilah Ibnu Hajar dengan Imam Ramli. Sembahyang 2 rakaat ni lagu ni pertama dia. Sahaja aku sembahyang usolli salatul witri. Sahaja aku sembahyang sunat witir dua rakaat kerana Allah Taala. Sahaja aku sembahyang sunat witir rakaat ini dua rakaat kerana Allah Taala. So pendapat. So lagi, sahaja aku sembahyang dua rakaat muqaddimah witir kerana Allah Taala. Ataupun sahaja aku sembahyang dua rakaat daripada witir kerana Allah Taala. Tiga niat deh.
Tiga niat. Pertama, saja aku sembahyang sunat witir dua rakaat kerana Allah Ta'ala. Boleh juga. Ataupun saja aku sembahyang dua rakaat mukaddimah witir. Bukan witir, witir haksa ni lah. Kalau dua-dua tu panggil mukaddimah witir. Dua rakaat kerana Allah Ta'ala. Kalau paling moleknya, ha ni, ketiga. Saja aku sembahyang dua rakaat daripada witir. Dua rakaat daripada witir. Bukan dua rakaat witir. Dua rakaat minal witri daripada witir kerana Allah Ta'ala. Kerana witir-witir ni haksa rakaat. Hak dua tu bukan witir. Pas kita ada niat witir saja ke semaya sunat witir dua rakaat. Witir apa dua rakaat? Witir ni suara rakaat. Maka apa dia dua rakaat tu? Mukaddimah witir ataupun dua rakaat daripada witir. Nah, tu kilah Ibn Hajar dengan Imam Ramli. Cara nak niat sembahyang witir. Nabi kata, ij'alu akhir salata laylikum al-witra. Jadi ke penutup sembahyang malam kamu itu adalah sembahyang witir. Sebab tu orang tua, kalau dia semayang witir dah, dia tak semayang muka lain dah lepas pada tu. Misalnya lepas pada semayang isu, dia semayang witir. Maka orang ajak dia pergi semayang hajat. Oh, sudah. Hamba semayang witir dah lah. Tak boleh nak semayang dah. Bukan tak boleh semayang. Lepas tu semayang lepas tu tak sah kau kapa dia. Tak sah boleh pahala supaya tu. Lepas kapa dia kau tak bolehnya. Tak boleh fadilat menutup sembahyang malam kita dengan witir. Tu sahaja. Bukan kata makruh sembahyang lepas pada sembahyang witir. Kita nak sembahyang lagi boleh pahala supaya tu. Cuma tak dapat fadilat tutup sembahyang malam dengan witir. Nah, Nabi kata jadikan sembahyang witir kamu penutup sembahyang malam kamu. Misalnya kita lepas pada sembahyang isa, kita nak sembahyang witir selalu. Takut tak bangun malam-malam tu pakai sembahyang selalu, ah lagu mana? Boleh kita sembahyang dulu. Lepas pada kita bangun tahajud pula, ah sudah. Hamba kalau bangun sembahyang pula makruh, hamba sembahyang tahajud engkau witir. Witir hamba sembahyang dah lepas isa sat ni, lepas tu sembahyang tahajud jadi makruh, bukan makruh. Ada dua cara. Pertama, kita sembahyang biasa. Hukum dia boleh pahala. Cuma tak dapat fadilat tutup sembahyang malam dengan witir. Kedua, dengan cara kita sembahyang witir juga. Kayak kita sembahyang awal ni berapa? Tiga rakaat baru dah. Ya, sembahyang witir ada berapa rakaat? 11 rakaat. Jadi berapa lagi baki? 8 rakaat lagi. Maka kita sembahyang 8 rakaat dengan niat sembahyang witir. Maka dapat fadilat tutup sembahyang malam dengan witir juga. Witir juga. Nah, jadi kita sembahyang dulu 3. 8 lagi kita buat ketika tahajud. Boleh juga. Ketiganya cara dia, kita batal witir. Ha, ni batal witir istilah dalam kitab. Matan Minhaj kata, Imam Nawawi kata, lagu mana? Wa yushfi'hu. Maka lagu mana? Kita semayah witir satu rakaat. Mula-mula kita bangun tahajud, kita semayah. Saja aku semayah sunat witir satu rakaat kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Jadi batal lah witir saat ni lah. Witir pertama sebelum isu saat ni. Lepas isu saat ni kita semayah dah. Kita semayah pula kali kedua. La witra nafil laili. Tidak ada istilah dua witir dalam satu malam. Batal witir tu. Ah, lepas bila batal witir saat ni, jangan sama ada kata, oh semayah batal witir. Saja aku semayang nak batal witir. Mana ada semayang batal witir. No. Jadi semayang satu rakaat, maka otomatik ia jadi terbatal witir yang lepas pada isu. Maka ke mana? Ha, semayang macam biasa. Akhir, malam lepas akhir dekat nak subuh, baru kita semayang witir. Tiga cara boleh buat belakang, tapi pok kita tak buat belakang. Nah. Oh penting cara tu ada, ngaji sekurang-kurangnya ada cita-cita nak buat. Kalau tak mengaji, tak ada cita-cita nak buat. Nah, tak apalah. Kerana belajar untuk belajar nak buat ibadat tu, dah dapat satu pahala. Buat pula satu pahala pula. Kalau orang tak belajar, dah tak dapat pahala dua-dua. Nah. Maka lepas pada tu Nabi sembahyang witir. Kemudian Rasulullah lepas pada sembahyang witir, munggu dia bangun berdalam pukul 1 tu gak sembahyang. Ada masa lagi dah lepas pada subuh. Maka dia pun yataja'ah Rasulullah berbaring. Baring. Kita sebut dah Rasulullah kalau baring dekat subuh, Rasulullah akan letak tangan gini. Tak siwi jenegah kuat sangat, Rasulullah diri kepala gini. Nah, diri. Kalau Rasulullah nak tidur berat, Rasulullah akan pereboh bahu dia. Lengan dia lah Rasulullah akan tidur lagu ni. Kalau tu nak tidur nyenyak. Dan Rasulullah tidur lambung sebelah kanan supaya mudah jaga. Kalau tidur lambung sebelah kiri, dia akan kepik jatuh, dia akan nyenyuk tidur. Kita akan tidur selok. Tidur seselok. Lebih-lebih lagi kalau kita makan banyak, kita moleknya tidur sebelah kiri kerana perut kita akan tak kepik. Jadi mudah nak hadam. Tapi Rasulullah suka tidur sebelah kanan kerana mudah bangun, iaitu jatuh kita duduk tergantung gitu. Jatuh duduk sebelah kiri akan tergantung. Jadi tak nyenyuk tidur. Jadi mudah kalau orang gerak. Tapi kita rasa tidur sempat sedulur.
Tidur sebelah kanan pun selok sebab tolong rasa. Tapi biasanya kajiannya kata gatung apabila gatung ni mudah nak bangun. Hatta ja'al muazzinu, sehinggalah datang orang ajak azan. Azan Rasulullah ni ya banyak tukar azan. Pertama Ummi Maktum ni. Ummi Maktum ni dia azan tangi subuh. Sayyidina Bilal azan sebelum daripada subuh. Sebab tu sunat mana-mana masjid biar ada paling kurang dua orang Tok Bilal ataupun tiga orang Tok Bilal. Rasulullah ni ramai Tok Bilal dia. Hak ni hak ni. Jadi orang bel tengah subuh sebelum subuh. Ingat, selain daripada subuh tak boleh dan tidak sah azan sebelum masuk waktu. So Zuhur nak bel sebelum Zuhur tak boleh. Kena bel masuk Zuhur baru boleh bel. Kecuali waktu subuh boleh kita azan sejer ataupun sejer setengah sebelum subuh untuk bangun tahajud. Hal tu sunatnya berbanding dengan baca tarahum kan. Kita lah ni baca tarahim kau apa dia. Astaghfirullah kau dia tahu adalah tarahim tu deh. Ha, boleh nak baca tetapi afdal azan lagi. Nabi azan dulu lebih kurang sejer ataupun sejer setengah lepas waktu azan kali kedua. Azir dia lagu mana azir hok tengah subuh. Subuh tu lah baca as-salatu khairum minan naum juga. Ada pendapat kata azir tengah-tengah sebelum subuh tak payah sebut as-salatu khairum minan naum. Tetapi hok muktamaknya azir as-salatu khairum minan naum dua-dua. Hok sebelum subuh dengan selepas subuh pun lagu tu juga. Maka datanglah muazzin, maka ber, maka Rasulullah pun bangun dan sembahyang dua rakaat yang ringan. Apa ringan? Sebab Rasulullah parok dah masa tahajud. Maka Rasulullah sembahyang sunat qabliyah subuh jangan panjang. Sunat kita sembahyang sunat qabliyah subuh baca kuliah dengan kul huwallah saja. Baca kuliah dengan kul huwallah saja sebab apa? Tahajud parok dah. Maka kita tengok sunat kita qabliyah subuh kita memang subuh lepas baru subuh baru bangun. Tak sedek ni. Padahal patu nak maya sunat qabliyah panjang. Tak salah qabliyah subuh sunat pendek ke sahaja baca kuliah rakaat pertama qul huwallah rakaat kedua. Nah. Summa kharaja lepas pada tu Rasulullah sembahyang dalam bilik belaka nah. Rasulullah sembahyang di rumah belaka. Hatta sembahyang sunat subuh pun Rasulullah sembahyang di rumah. Kita kalau sembahyang sunat qabliyah subuh di rumah, siapa di rumah tok bila ada mengatik dah. Habis dah sembahyang subuh. Lorak sangat pok kita ni. Cekera orang kalau sembahyang subuh sunat subuh di rumah, nak mari pula terlepas memang terlepas. Tetapi kalaulah kita fikir lagu tu, molek mari sembahyang sunat qabliyah subuh di masjid lah. Asalnya sunat sembahyang sunat ni sembahyang di rumah. Kerana sembahyang sunat ini boleh membawa kepada riak, boleh membawa kepada riak. Maka kaedah dia apabila benda boleh membawa kepada riak, molek buat di rumah. Sebab sembahyang sunat ni jari orang buat. Maka afdalnya kita buat di rumah. Manakala sembahyang fardu, sunat buat depan orang. Kerana tak ada istilah nak riak orang sembahyang belaka. Summa kharaja, kemudian Rasulullah keluar dan sembahyang subuh. Itulah jadual hidup Rasulullah hari-hari lebih kurang lagu tu ya. An Ibni Abbas qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili 13 rakaah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang ia pada malam 13 rakaah. Rasulullah sembahyang pada waktu malam 13 rakaah. Hadis ni banyak panjang lebar. Antaranya yang meriwayatkan dia Abdullah Ibnu Abbas. Ada riwayat Sayyidina Aisyah. Hadis dalam Bukhari Muslim pun ada. Gege gepar orang berhujah menyatakan Rasulullah sembahyang terawih 8 rakaat. Hujah dia ni. Rasulullah sembahyang malam ni 13 rakaat ya. Mana ada Rasulullah sembahyang lebih daripada 13 rakaat? Maka dia guna hujah ni, hadis ni paling sahih dalam bab sembahyang malam Rasulullah. Ada hadis riwayat Sayyidina Aisyah, dia kata Rasulullah tidak sembahyang lebih daripada 13 rakaat. Tetapi Imam Bukhari meletak hadis ni di dalam bab sembahyang tahajud Rasulullah, bukan bab sembahyang tarawih. Jadi orang yang berhujah menyatakan Rasulullah sembahyang tarawih 8 rakaat dicampur dengan witir 3 rakaat, maka jadi 13. Jadi sebelah dia. Jadi sebelah dia. 8 campur 3 jadi sebelah. Itu tidak kuat. Dia kata dalam Bukhari sebut. Cu tengok tajuk dalam Bukhari. Imam Bukhari letak hadis ni dalam bab tahajud Rasulullah. Rasulullah sembahyang tahajud tak lebih daripada 13 rakaat.
Bukan bab sembahyang sunat terawih. Kerana Sayyidina Aisyah kata, Rasulullah tidak pernah sembahyang lebih daripada 13 rakaat pada Ramadan dan selainnya. Ha, tengok. Ramadan dan selain bulan Ramadan. Berarti bukan bab terawih ni. Bab tahajud. Nah. Ada seorang tu, dia kata, hamba tak pernah jumpa Rasulullah sembahyang terawih 20 rakaat. Tak ada hujah. Pelik juga orang ni. Dia kata, hamba jumpanya 8 rakaat saja. Tak tahulah. Yang mengaji kodok tak tahulah. Tapi orang Masya Allah dia. Orang ada jawatan lah. Tetapi dia kata, hamba tak jumpa hadis Nabi sembahyang 20 rakaat. Hadis terawih 20 rakaat ni, pertama, sepakat Pak Mazhab. Pak Mazhab menyatakan siapa-siapa dia sembahyang 20 rakaat maka sah dijadikan terawih. Pak Mazhab Syafi'i kata, Hambali, Hanafi, Maliki kata sah. Cuma Maliki kata 36 rakaat. Hanafi dia buat 36 rakaat kerana dia duduk di Madinah. Imam Malik ni duduk Madinah. Manakala dia nak lawan orang Mekah dulu, dia sembahyang setiap kali sah terawih dia tawaf Kaabah. Maka dia nak lawan dengan tawah, maka ditambah lagi 16 kali lagi. Hak penting 20 rakaat, sepakat ulama, sepakat Pak Mazhab. Kedua, hujah menyatakan terawih 20 rakaat, ijma' sahabi dipanggil. Ijma' sahabat menyatakan terawih ni 20 rakaat, iaitu hadis peristiwa Sayyidina Umar apabila ia lantik seorang sahabat nama siapa dia? Ubay bin Ka'ab. Jadi imam dan orang lain sembahyang di masjid sebanyak 20 rakaat berimam ke dengan sahabat nama Ubay bin Ka'ab. Maka Nabi kata Sayyidina Umar kata nikmatil bid'atu hazihi. Sebaik-baik bid'ah hak ni lah bid'ahnya. Maka sepakat sahabat tak ada pernah mengkritik perbuatan Sayyidina Umar. Maka sepakatlah kita kata sahabat telah bersepakat ijmak menyatakan sembahyang terawih ni 20 rakaat. Nah, 20 rakaat. Ada orang kata dak, orang takut kepada Sayyidina Umar. Pada masa tu Sayyidina Umar baking, sahabat lain tak berani nak tek Sayyidina Umar. Ingat sahabat ni bukan pok kita, menakut pahit lagu tu. Ingat kalau benda tu salah, sahabat akan berani kecek walaupun Sayyidina Umar buat kejek lagu tu. Ni dia kata dak hadis ni sebab Sayyidina Umar baking, sebab tu sahabat tak berani nak kritik. Apabila Sayyidina Umar kata 20 lah, malah nak balas Sayyidina Umar. Bukan kita ni, cerita sahabat ni bukan tahap tu mengecupnya sahabat-sahabat nah. Maka ijmak sahabat. Macam-macamlah hadis hok menyatakan Rasulullah sembahyang 8, sahabat tu mari sekerat saja, maka sahabat tu kelik. Ada hadis lain pula, sahabat mai 8 rakaat berjemaah, maka lepas pada tu sahabat sempurna ke lagi berapa rakaat lagi? 12 rakaat masing-masing. 8 rakaat berjemaah, 2 rakaat lagi masing-masing. Dalilnya apabila sembahyang terawih zaman Zainal Mas semua buat 20 belaka. Patu hok 8 tu berjemaah dengan Nabi 8. Hok 12 lagi sembahyang masing-masing. Tahu sembahyang tu 20 apabila zaman Sayyidina Umar, nampaklah 20 sebenarnya. Banyak lagi dah dalam 16 hujuh menyatakan sembahyang terawih ni 20 rakaat. Ada orang nak ambak khatam Al-Quran di dalam sembahyang. Sunat kita boleh puasa kita khatam Al-Quran dalam sembahyang, dalam sembahyang. Tetapi khatam Al-Quran ni hukum dia sunat sahaja. Ada orang sembahyang 8 rakaat kerana apa? Nak khatam Al-Quran dalam sembahyang. Sembahyang 8 lah, tapi nak khatam Al-Quran. Ingat, kita kejar benda hak sunat tapi tinggal hak benda lebih besar. Iaitu kalau kita sembahyang 8, sembahyang kita tu jadi khilaf. Sah ke tak sah terawih. Lebih baik kita sembahyang 20, hak yakin sepakat. Tinggal tak apalah, hamba tak khatam Quran tak apa, baca kuliah ku Allah, tapi 20 rakaat sepakat Pak Mazhab, ijmak sahabat kata sembahyang terawih kita tu sah. Ada orang tu nak kejar khatam Al-Quran betul molek sunat, tetapi menyebabkan jadi sembahyang terawih tu jadi khilaf ulama, sah ngan tak sah. Nah, lagu tu An Aisyata, ni hadis ini nak Aisyah. Annan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana iza lam yusalli bil laili mana'ahu min zalikan naum aw walabathu aynahu salla minan nahari sintaini asharata rak'ah. Katanya Sayyidina Aisyah, apabila Rasulullah tidak semaya malam, Rasulullah ada juga tinggal tahajud. Ada sebab apa? Kerana mengantuk. Tak salah, tak jadi aib kalau kita tidur, tak ada masalah. Tetapi bukan tabiat Nabi tinggal tahajud. Nah, kita tabiat kita tinggal tahajud, bangun tahajud tu jarang-jarang terkejut di gapo dia baru bangun tahajud.
Rasulullah ni kalau mengantuk Rasulullah tinggal tahajud. Oh, tak apa, tak ada masalah. Awalabathu ainahu, ataupun mata dia sangat mengantuk, dikalahkan oleh mata. Maka Rasulullah akan qadha sembahyang pada tengah hari 12 rakaat. Ya, Rasulullah tinggal sembahyang tahajud, maka Rasulullah qadha waktu duha sebanyak 12 rakaat. Atas nama sunat qadha ibadat sunat, wajib qadha ibadat wajib. Kita tinggal puasa wajib, wajib kena qadha. Kita tinggal sembahyang wajib, wajib kena qadha. Tak qadha berdosa. Semata-mata taubat tak jadi, ya kena qadha juga. Supaya kita butang dengan orang, oh minta maaf lah hamba dulu patut bayar dulu lagi lah ni tak bayar. Minta maaf. Sekadar tu ya. Pitih tak bayar. Oh ya minta maaf saja. Tak jadi, ya kena bayar. Oh sedap. Maka ibadat juga begitu juga ibadat wajib. Kita tinggal sembahyang wajib, wajib qadha. Tinggal puasa qadha, puasa wajib, wajib qadha. Mana kalau ibadat sunat pula, sunat qadha. Nah. Sunat qadha pula ibadat-ibadat sembahyang yang ada waktu. Kalau sembahyang bersebab, tak sunat qadha. Apa maksud sembahyang bersebab? Macam sembahyang gerhana tu bersebab dipanggil. Sunat kita qadha ke tak? Eh hari tu gerhana amo tak sembahyang. Nak qadha lah ni, tak sunat qadha. Ya sembahyang sunat hok disunat ke qadha, sembahyang sunat berwaktu macam tahajud, nah. Sembahyang duha, sunat qadha. Sunat saja malah qadha pun tak apa. Kok wajib kok kita tak qadha? Hok sunat nak qadha, sungguh. Rajim nah setara tu nah. Alhamdulillah nah lah kitanya. Tuh Nabi cara dia. Ada orang kata apabila tinggal sembahyang tak payah qadha. Apabila tinggal sembahyang tak payah qadha kerana tak ada hadis Nabi suruh qadha sembahyang kok ditinggalkan. Oh. Kok ada hadis? Nabi kata apabila kamu tidur, kamu tertidur, maka apabila bangun, maka terlepas sembahyang, maka wajib mu qadha ketika mu teringat ataupun mu bangun daripada tidur. Hadis tinggal dengan sengaja tak ada hadis. Tak payah qadha. Oh, sedap molek lagu ni. Nah, ulama menjawab hok ni qiyas aulawiyah. Qiyas aulawiyah ni dalam hadis ni kata kalau tinggal tak sengaja pun wajib kena qadha, wajib tinggal kerana tidur pun kena qadha, kalau sengaja lagi-lagilah kena qadha. Kita panggil guna kaedah qiyas aulawiyah dalam ilmu qiyas. Nah, supo ginilah dalam ayat Quran kata wala takullahuma uffin. Jangan kamu kata kepada ibu bapa kamu. Nah, ibu bapa kita kata suruh pergi beli tu. Jangan kata lagu tu Rasulullah kata. Oh bererti kalau kita sepak pok kita tak apalah. Kita nja pok kita sebab tak ada hadis Nabi kata jangan nja pokmu. Tak ada sebut dalam hadis. Maka jangan kata jadi deraka. Jadi duit numbuk kau siku balik pada mak kita. Oh tak ada hadis. Tak ada hadis jangan siku balik makmu. Oh jadi boleh buat. Ada orang kecil lagu tu kata. Kiyah lah, aulawiyah lah. Tak boleh dah. Maka kalau buat lembah benda lebih berat daripada tu. Siku balik, kau berat kata. Ada orang tak reti. Dia panggil Zahir. Ada satu ulama nama dia Ibnu Hazmin. Dia ni dalam kurung kena ratus ke lima ratus. Dia ni orang ulama pertama yang menggunakan mazhab Zahiri. Mazhab Zahiri. Dia ada satu kitab nama Muhalla rasa panjang tu. Bina mazhab dia mazhab Zahiri. Antara kitab dia Ibtalul Qiyas. Ibtalul Qiyas. Batanya penggunaan qiyas. Al-Quran hadis. Ijmak qiyas-qiyas tak ada qiyas. Tak ada qiyas-qiyas. Tak ada qiyas-qiyas. Nama pok dia. Dia seorang saja yang membatal. Jadi dia kata tak ada qiyas-qiyas, tak boleh nak qiyas. Macam-macam . Jadi kita ahli sunnah wal jamaah apabila tinggal dengan sengaja kena qadha, tinggal tak sengaja pun kena qadha wajib. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol iza qama ahadukum minal laili falyaftatih salatahu bi rak'ataini khafifatain. Nabi kata apabila kamu bangun malam maka mula ke sembahyang kamu dengan dua rakaat yang ringan-ringan. Ni cara adab nak bangun tahajud ni. Kita ambil lepas pada suduh ambil semayah. Kalau kita mandi, kau apa dia? Okey, sunat kita semayah mukaddimuh nak semayah tahajud. Buat dua rakaat ringan dulu. Lagu mana? Baca Allahu Akbar, baca Fatihah. Lepas pada baca Fatihah, ikutlah baca apa dia. Ada tu orang baca. Wallazina ja'u. Tak ingat dah yang mari.
adalah lepas tu baca kuliah. Rokok, baca rekat-rekat lah. Lebih feel ya. Baca, lepas tu bangun rekaan kedua, baca keluar Allah. Tu bangkit mukaddimah. Lepas pada rekaan, luar rekaan ni, baru kita nak bahas ne juzuk, kau baca 10 juzuk, tak apa. Jangan mula-mula start tahajud tu bahas lalu 10 juzuk. Moleknya, buka tahajud tu dengan sembahyang sunat rengeh dulu. Sama ada nak niat sembahyang sunat wuduk pun boleh. No, ikutlah sembahyang gapo-gapo pun boleh. Tu cara tertik dia ni. Nak sembahyang boleh. Ingat kita tahajud ni tak syarat sembahyang lah. Oh, afdalnya sembahyang lah. Kerana apa? Nabi kata sebaik-baik ibadat yang Allah Ta'ala fardukan kepada kamu adalah sembahyang. Tu ibadat zahir. Ibadat badan paling afdal sekali sembahyang. Paling tinggi sekali. Manakala ibadat hati pula paling afdal adalah ma'rifatullah, kenal Tuhan. Di antara ibadat badan dengan ibadat hati lebih afdal daripada ibadat badan. Sebab itulah matlamat dalam hidup kita adalah ma'rifatullah, kenal Allah Ta'ala. Maka apabila kita bangun tahajud, sama ada kita nak bangun sembahyang, boleh. Malah bangun sembahyang nak ambil air sembahyang sejuk. Okey, baca Quran boleh. Tak ada air sembahyang nak baca Quran boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Quran boleh. Nak berdoa boleh, nak berzikir boleh, nak murajaah ngaji boleh, nak berzikir, nak tafakur, nak apa dia asal saja buat ibadat, hak tu dapat pahala tahajud belaka. Tahajud ni tak ada istilah sembahyang tahajud khas, tak ada. Kita sembahyang qada, misalnya kita jenera lepas pada maghrib jenera. Bangun dekat pukul 3, sembahyang isya dok lagi. Kita pun sembahyang isya pada masa tu dapat pahala tahajud lagi. Dapat pahala sembahyang isya dengan pahala tahajud. Tak ada istilah sembahyang khas. Ada ulama kata ada sembahyang khas tahajud, iaitu saja ke sembahyang sunat tahajud 2 rakaat. Ada kata tak ada. Apa-apa saja sembahyang pada lepas pada tidur, maka dapat pahala tahajud belaka. Nah. An Zaid bin Khalid Al-Juhani wallahu a'lam. Ada soalan ke? Ada soalan? Apa hukum orang main handset ataupun duk buah time baca khutbah? Ingat ah. Oh, salah anji. Ambo ingat le resik go podio. Pelik-pelik lo ni. Mari ikut mana ni Power Ranger sungguh ni. Soalan masalah kita buat sesuatu mengganggu dia. Ikutlah gapo dia. Nabi kata apabila Tok Imeh baca khutbah, maka jangan kamu buat sesuatu. Yahyata kalau kamu kata angsit lihat, mengkata dia kepada sedara kamu, fakot larau tahu, maka kamu telah mensia-siakannya. Maka ulama kata jangan buat apa-apa ketika Tok Imeh baca khutbah. Wajib kena dengar ketika baca rukun. Baca rukun tu wajib kena dengar. Ni ketika baca rukunnya tolah. Ketika baca rukun, nyata tolak ke apa dah? Tabung. Jangan tolak lah ketika baca rukun. Ketika duduk ceramah tu boleh kira lagi. Ketika baca rukun, hukum dia makruh berkata-kata, berzikir, baca Quran, main telefon lagi-lagi lah. Berzikir pun tak boleh dah. Ataupun buat catik teh. Catik teh kita catik. Tak boleh juga. Anak tanya mufti dulu, Tok Peti Haji Hasbullah. Lagu mana kalau kita tak main, cuma kita catik poin. Tok khotik tu kan? Poin-poin dia sedap. Tak boleh. Menulis apa dia semua tak boleh. Menulis poin-poin khutbah pun dah tak boleh. Kerana dikira mengganggu. Nabi kata siapa dia ketika khutbah dok main batu sahabat dulu ke yang main engko tanah ni pasir. Maka dok betul-betul batu. Jadi tak fokuslah. Maka hukum dia habis lara belaka. Apa maksud lara sini? Tak dapat fadilat Jumaat ada kata. Ada kata perbuatan itu sia-sia. Perbuat dia boleh main pahala main Jumaat tapi hok dia buat saat ni sia-sia. Tak memberi faedah. Seperti dalam hadis kata, iza qulta li sahibika ansit yaumal jumaah wal imamu yakhtubu faqad lagau tahu. Nah, apabila kamu berkata diam kepada orang saing kamu ketika tu imam baca khutbah, kamu telah melagau. Apa maksud lagau? Perbuatanmu tu sia-sia.
Kawan tu bising. Kita pun sebut dia. Kau bising. Dua orang bising jadi. Orang tu bising seorang. Ni kita dah kata dia. Dua orang bising. Pas lagu mana? Ha, kalau nak tegak, jangan guna suara. Tengok gini. Ha, tu tidak melara. Okay, ulama kata. Kalau guna suara juga, jadi kau bising lah. Nah, orang ni bising dah. Tiba kata, eh dia. Oh ni dia. Jadi kau bising pula. Orang kata, dia, dia. Jadi bising. Gaya-gaya gepar pula. Ha, mengganggu. Bahkan, bukan kata lagu tu. Bahkan ketika baca rukun. Rukun ketubah yang kedua. Baca rukun doa dia. Allahumma ghfirlil muslimina wal muslimat. Kita dah kata amin amin derah siapa orang tak dengar doa. Oh, waktu haram. Kerana wajib dengar rukun khutbah. Apabila kita dah sebut amin amin siapa mengganggu orang, maka hukum dia haram. Sebab tu orang tok guru-guru dulu dia tak baca amin ketika tok imam baca doa ketika khutbah rakaat kedua tu, khutbah kedua tu, tok makmum tak sunat baca. Tak sunat baca amin, sunat dengar gitu. Kerana doa tu bukan untuk diaminkan. Doa tu hanya disebut untuk menyempurnakan rukun khutbah. Kena dengar saja. Kalau nak kata amin boleh. Jangan siapa perikat mengganggu. Kalau mengganggu, orang minta tak dengar. Misal kata amin, amin, amin. Tak dengar kawan tu khutbah. Ha, jadi haram pula. Nah. Dia kata ada orang berhutang, berhutang dengan dia. Lepas pada berhutang tu, maka kita minta cagarai lah. Cagarainya kamera, dia kata. Lepas pada tu, tu itu meninggal. Isteri dia meninggal, dia ambil kamera tu. Lepas saya nak buat lagu mana, tahu kamera tu. Kamera tu orang, orang. Dia berhutang, dia tak payah lagi tu itu berhutang. Hak ni panggil, bak kata dia, gadaya. Gadaya ni gini kena janji. Sebab tu butang ni kena janji. Jangan kata butang, oh bayarlah bila-bila. Jangan, 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 jangan. Jadi payah kita nak kira. Nak kira lagu mana. Bila waktu wajib dia kena bayar. Dah kata bila-bila. Ay, lagu mana bila. Kena bayar. Okey, butang dah. Bulan tiga ni bayar. Baru kita boleh mengadu kepada hakim. Baru hakim kata. Dah dia kata bila-bila. Ikut dia nak bayar bila-bila. Ha, sudah. Tapi kalau kita kata bulan tiga. Bulan tiga dia tak bayar lagi. Kita boleh mengadu kepada hakim. Hakim kata panggil dia. Awak kena bayar dah. Awak janji bulan tiga. Masalah saya tak ada piti tu. Hakim. Hakim kata dia ada wi bagi ada kepada awak. Ada wi kamera. Okey. Jual kamera dia. Ambil piti skoda piti awak. Wi semula duit dia. Ha, tu cara selesai. Tapi kalau duk main senyap topah lagu ni. Tak reti apa sudah. Akhir sekali. Lagu mana? Ha, bagi gadaya ni boleh dijual. Kita jual. Ambil duit awak skoda kita. Lepas tu wi semula. Moleknya telefon sepatah sebelum kita jual bagi dia. Takut dia ada piti. Saya bagi dia. Nah. Masalah orang yang mengalami penyakit penyakit buruk buruk jenis bau tubuh dia ni. Boleh kodok dia semayang Jumaat jarak dia 150 meter. Oh 150 meter cuma mana tahu kita ni. Dia jarak tu semayang Jumaat tu sah selagi mana berjemaah tu sah. Berjemaah tu sah ni. Berjemaah ni sah mesti jarak dia jangan jarak dengan bucu masjid ataupun kalau orang Jumaat tu maya Jumaat pas keluar jangan dengan sah akhir tu jangan lebih 300 kaki. Jarak kita dengan jemaah tu hok paling akhir sekali 300 kaki. 300 kaki lebih kurang. Ha 300 kaki. Kalau 150 meter ni lebih ah ha, tak sah tak sah berjemaah nah dia. Tapi kalau sah misalnya dalam 300 kaki lagi maka hukum dia sah semayang Jumaat dan sah semayang Jumaat ya tak ada masalah apa. Sekalipun dia semayang dalam kereta. Tapi cukup syarat lah. Maknanya jalan tu tidak membelakangi kiblat kau apa dia. Okey cukup syarat maka hukum dia sah lah. Sah. Tak ada masalah. Adakah keturunan ni orang cik di dari keturunan Nabi? Hak ni kita tak tahu. Hak ni ahli nasab tahulah. Kebiasaannya ni orang cik ini daripada keturunan Nabi. Kebiasaannya tempat kita. Kalau weh di Terengganu lagu lain, weh dia Kelantan lagu lain. Maka tengok pada uruf tempat dia. Ha, kebanyakannya orang zaman dulu. Apabila keturunan Nabi mari tempat kita, pokok dia ni kuat berpegang dengan pegangan orang-orang tua dia. Maka pokok dia ni kebanyakannya kuat agama. Kalau di sebelah petani dulu, pokok dia lah yang mengembangkan ajaran agama.
Maka apabila ditahu oleh kerajaan Syiah dulu-dulu, orang kerajaan dulu dia nak bunuh ni popok ni, maka ditukar nama. Antara cara dia ditukar nama, dia letak nama Wei. Ataupun guna nama gapo dia untuk mengaburkan orang yang nak cari keturunan Tok Said ni. Maka kebanyakannya tempat kita kalau Wei cik ni daripada keturunan Nabi. Sama ada keturunan bersih ataupun sebelah mok ko Tok Said, Syarifah ko, hak ayah bukan Syarifah ko. Ah ha, tapi hak ni ada kaitan belaka ni Wei cik. Kau gapo dia ni? Ni kau gapo dia? Ni orang daripada keturunan Nabi juga. Kira eh zakat nego hutan dengan pembekal 40,000, orang hutan dengan kita 20,000, bagai-bagai rosak kena kira juga kau gini. Kira eh bagai nego kita dah. Hutan dengan orang pembekal kita butai 40,000. Kita butai. Tak usah duk kiralah, hak penting bagai tu jadi milik kita dah dah. Bagai kita butai tu milik kita, tak bagai kita butai tu milik kita dah. Maka hak tu dikira harta kita. Sama ada kita perolehi dengan cara hutang, suku pasar, memang kena bayar hutang, tapi itu kira harta kita, aset kita tu. Orang buta dengan kita pula, orang buta dengan kita juga harta kita. Kena kira belaka. Bagi kita hak buta, aset kita dah. Nah, sekalipun atas nama hutang tapi bagi kita. Kedua, bagi orang, bagi kita orang buta. Misalnya pitih kita 20,000 dia buta. Ingat pitih kita ada lagi dengan orang 20,000. Jadi kita kira belaka, bagi orang hak buta kita kiralah. Bagi rosak, bagi gapo hak tak nak jual. Ha tu bukan bagi, tu bagi tak kira ni. Bagi hak boleh dijual, kira-kira belaka cukup nisab misalnya 215,000, ha bayarlah. Itu pada akhir tahun sahaja nah. Awal tahun tak usah kira, tengah tahun tak usah kira, akhir tahun. Akhir tahun kita menego. Kalau kita start bulan ni nego, bulan ni tahun depan. Bukan bulan akhir tahun ni bulan 12. Tak, kita ikut tahun kita menego. Cukup 12 bulan, bulan ni sampai bulan ni tahun depan maka kena bayar zakat. Tempat kita ada juga orang zakat nego tunggu bulan puasa baru nak bayar. Dia 3-4 bulan dah cukup 10 tahun. Dia tak tunggu lagu tu. Bila nak bayar? Oh tunggu bulan puasa. Ambo bayar bulan puasa. Siapa dia ajar lagu tu? Siapa dia ajar kata bayar bulan puasa? Haram berdosa kita kerana tak bayar zakat. Hak orang miskin tu wajib kita kena keluar apabila cukup setahun, wajib kita kena keluar ke zakat perniagaan kita. Kalau tidak hukum dia berdosa, kita dok makan waktu bib peti hui ko anak kita makan kerana harta tu dah bercampur dengan harta milik orang miskin. Nah, kalau cukup syaratlah. Kalau tak cukup peti ada 10,000 ya. Ha tak wajiblah. Apa itu Lailatul Qadar? Macam mana kita nak sahihkan itu Lailatul Qadar? Sebab saya ada dengar kata-kata orang kata Lailatul Qadar dalam bentuk manusia. Dan kata aku Lailatul Qadar. Ah. Mudah nah lagu tu. Ni cerita ni Power Ranger zaman nak pop pandai lagu ni. Lailatul Qadar ni lagu mana? Lailatul Qadar Nabi kata malam. Satu malam. Ikulah malam-malam gapo dia khilaf ulama ada kata hok moleknya dalam hadis hok paling kuat pendapat muktamad sekali macam kita tahu dah itu 10 malam terakhir dan malam-malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Malam-malam tu insya-Allah adalah malam Lailatul Qadarnya. Maka siapa dia buat ibadat pada malam tu seolah-olah dia buat ibadat 83 tahun 4 bulan gitulah lebih kurang tanpa henti-henti, iaitu puasa pada tengah hari dan qiyamul lail pada waktu malam. Tak berhenti. Nah, ha, siapa dia kena pada waktu itulah. Maka kalau orang semayang semacam tak tinggal, tak pergi pasar malam, insya-Allah dia kena Lailatul Qadar. Kita rasa kalau kita tak rasa Lailatul Qadar tu pahala tetap perolehi. Cuma kalau orang jumpa berasa nampak tanda-tanda dia lebih suka lagi ibadat. Dan sunat kita sembunyikan malam Lailatul Qadar. Jangan royak kau orang. Eh Lailatul Qadar malam ni. Jangan royak. Sunat kita sembunyikan. Dan sunat kita hidupkan malam dia dan tengah hari dia. Misalnya malam Lailatul Qadar, esok ke sunat kita buat ibadat juga. Setengah hari Lailatul Qadar pun sunat juga. Bukan Lailatul Qadar ni orang. Oh ni kat rumah orang hamba ni orang gila kena peluk ni jalan ni. Nampak nya perlulah dia mau kata dia mau carilah Lailatul Qadar. Jibril ni yang nyaman jadi orang gila. Kawan tu gak tunggu balasoh nak boleh Lailatul Qadar ni tengok orang gila nya peluk malam tu segar orang gila tu. Nampak nya peluk di kawan tu bapaknya kata Lailatul Qadar doalah kat hamba ni mengarut belaka nah. Oh kalau orang jumpa dalam bentuk lagu tu pun tu bukan tanda dia. Bukan kita bukan buat pedoman benda lagu tu nah. Adakah Lailatul Qadar berlaku pada malam yang sama pada seluruh tempat? Tak apalah. Apa penting kita duduk di Kelantan, malam di Kelantan lah. Tak usah cara di Amerika Selatan tu. Kalau kita, apa kita jenis banyak tempat? Kalau kita duduk semalam ni?
Jadi pelik sangat. Lepas ni kita buat amalan kita lah. Bapa tu hewat lagu tu. Eh ni tengah malam dok tengah hari. Oh biarlah tak secara. Tugas kita adalah menghidup Lailatul Qadar. Bukan nak pertikal Lailatul Qadar ni lagu mana. Nah, ha, gitu saja ulama jawab. Nah. Adakah wujud surah khas untuk dibaca dalam surah Ad-Duha? Semaya sunat duha 8 rakaat. Ada ke tak? Ada. Semaya sunat duha ni baca surah Wad-Duha. Wad-Duha wal-layli iza saja ataupun baca wasyamsi wad-duha. Nah, ha, dua tu berkait dengan surah duha. Bolehlah baca. Ada lagi yang tak ingat. Ada lagi. Nabi baca surah-surah di dalam sembahya sunat duha. Seorang wanita bersih dari haid pada waktu asar atau isya. Patutkah dia qadha solat zuhur atau maghrib? Wajib dia kena qadha. Ingat. Jika orang perempuan bersih daripada haid dia, dia cek bersih bila akhir waktu asar. Berarti dia sempat waktu asar, maka ingat dia kena qadha zuhur dengan asar. Kerana asar ni merupakan waktu darurat bagi sembahyang zuhur. Ingat, time kita darurat kita boleh sembahyang zuhur dalam waktu asar. Contohnya ketika musafir. Maka kita sembahyang zuhur dalam waktu asar. Berarti siapa dia sempat waktu asar, dia dapat juga zuhur. Sempat waktu isya, dia dapat juga maghrib. Berarti kalau dia bersih waktu isya, dia kena qadha juga maghrib sebelumnya. Nah. Oh. Seorang wanita dalam haid pergi bekerja. Waktu zuhur darah haid kering, maknanya bersihlah. Dan dia boleh solat. Adakah wajib dia mandi dan solat sedangkan dia masih di tempat kerja? Dan belum tamat waktu kerja dia. Tak boleh sembahyang siapa kau? Kali kerja dia tunggu ayah jantan bertelur kali. Nampak? Siapa tak boleh berhenti ni? Gini, Allah Rabbi. Sembahyanglah, tahu dah bersih dah. Eh tak boleh tinggal kerja. Ya kena tangi tak kerja baru boleh semaya. Ada kau kecek lagu tu. Kena bertilah semaya royak lah kerja kau dia hamba. Ha. Mandi kau dia sudah ke semaya. Janganlah kata benar ke kerja tak boleh lah. Kerja hamba pukul 8 sampai pukul 5 petang pun memel lah. Cakap tak semaya waktu tu. Rugilah kena semaya. Waktu atas budi bicara kita lah. Kecek lah pandai kata semaya. Semaya ni wajib. Kerja ni tak wajib nah. Wajib kerja tak? Tak wajib. Semaya wajib tak? Apa Islam menekankan semayan tidak menekankan hijau? Sedangkan hijau itu menyebabkan kita boleh makan. Tak makan mati kita. Tak semayan tak mati. Apa Islam tekan hak benda tak penting bagi diri kita? Biar hak benda penting. Bererti semayan lebih penting daripada makan minum. Kenapa hal lah? Boleh kalau kita melewatkan solat isyak untuk melaksanakan pada waktu tahajud? Jarang-jarang boleh. Nampak? Misalnya kita malah mayan isyak. Ingat Nabi sembahyang isya ni pendapat kau jadi dalam mazhab kita sunat sembahyang isya awal waktu. Ba isya mai sunat sembahyang isya. Kau qadim dalam mazhab kita sunat kita lewatkan sehingga rubu'un laili. Suku malam. Dalam pukul 10:30. 10 gitu 10:30 kau baru kita sembahyang isya. Macam lah ni ha lewat kita ni sembahyang isya ni. Ambil kau qadim. Sebab apa? Sebab ada hadis riwayat Imam Muslim Nabi sembahyang isya sehingga sahabat jenera. Sahabat nak tunggu maghrib sampai isya Rasulullah pelewak sampai jenera sahabat. Deku keruh-keruh. Dahlah waktu kerja tengah hari. Apabila malam nak tunggu Rasulullah maya isya pukul 10 dulu. Sahabat jenera berlaku. Maka ada kata sunat sembahyang isya ni lewat kerana hadis sana. Nah, ada kata dok hadis tu nak royak kata sunat perlewat saja. Eh ada kata nak royak kata boleh perlewat. Nah, boleh perlewat sehingga ke waktu pukul 10. Bererti ada setengah ulama kata selagi mana kita sembahyang dalam tak kurang daripada pukul 10:30 dapat fadilah awal waktu lagi. Dapat fadilah awal waktu lagi kerana Nabi sembahyang esok di antara awal waktu dengan pukul 10, 10:30 gitu. Pakai hok tak kering lagi daripada basuh yang kita pakai untuk solat sahur naik. Pakai hok kita basuh tu basuh-basuh lagi kita semaya sah kodok sah hukum dia. Bukan kata semaya dengan pakai basuh, semaya dalam besing tu sah lagi. Dalam besing tu kan semaya dalam besing tu boleh tak ada masalah apa dia jangan ada najis. Pakai basuh tidak menajiskan kita. Hok penting kita basuh dah. Basuh-basuh lagi nak pakai. Penipalah tu suku pasar. Soh semaya dia. Tak ada masalah. Tapi jangan semaya atas masjid. Nyamarah di Tok Bila. Tok Siok lah. Bang hapok kapek orang. Okay.
Adakah najis terangkat apabila pakaian kering sesudah dibasuh? Dah. Masa basuh tu hilang dah najis ke? Bukan kata tahan kering. Gapo dia ni? Sentuh dengan mok kak anak saudara. Sajak. Apa tu bik sajak pulak ni? Kau apa dia? Jangan lodoh di bawah ni. Hai. Sajak batal wuduk kau ustaz. Tak batal lah. Mok, kakak, anak saudara, sajak ni. Tak batal. Tak batal setuh dengan dia. Masalah jadi naik ngah tu suku pasal. Nama. Ingat. Tak semua benda yang tersentuh apabila setuh tu batal batal semaya, benda tu boleh setuh. Ingat lah. Perbahasa mengenai sentuh mok, sentuh kakak, sentuh adik ni masalah batal ismaya. Bukan masalah boleh sentuh. Ada yang kata boleh sentuh, boleh sentuh kakak kita, boleh sentuh dia, pohon dia, boleh. Tak batal ismaya boleh sentuh. Dak, bab haram sentuh tetap haram. Ingat, bab batal ismaya bukan bab haram dan halal. Haram dengan halal sajak tak boleh sentuh pohon ni. Tak suruh duk buah sentuh sajak kat ketal lah pohon ni. Ha, haram kalau sentuh sajak, dia lelaki misalnya. Okey. Hukum dia haram juga. Masalah dia lelaki tak batal ismaya betul. Tetapi tak boleh setuh. Kakak kita setuh pohon dia. Tak batal ismaya. Tapi haram. Mak kita. Kita setuh pohon dia. Tak boleh. Haram hukum dia. Tapi tak batal ismaya. Ha, kenapa? Bak batal lain. Bak haram tu lain. Ada orang kata tak apalah. Salam belapik tak batal ismaya. Belapik tak batal ismaya. Bukan bak halal bersalam. Tak berhalal. Salah tak boleh menimbulkan syahwat juga. Nah, kalau lagu tu ambil kain, jomoh lagu tu. Boleh tak boleh juga haram. Jangan kiyah lagu tu lah. Supaya kata air mani ni bersih, boleh buat minum. Minum selalu deh mo. Apabila bersih ni syarat minum, godok tak boleh. Ambo kata bersih, ambo tak royak kata boleh minum. Minum haram pulak ya ada masalah pulak perbahasa. Jangan gaduh jawab agak soso nah. Bab ni jangan campur dengan bab lain. Masa sujud nampak pangkal pohon. Masa sujud nampak pakar poho. Batal kau ustaz. Acu ustaz terai aurat masa maya. Okey, orang jatuh ni semahaya dia wajib dia kena tutup. Aurat dia yakni pusat daripada pusat sampai kelutuk. Wajib tutup daripada semua arah. Kecuali arah bawah saja. Berarti kalau dia pakai kain pelekat tak pakai gapo, soh semaya dia. Sebab sebelah atas tengok tak ada dah. Sebelah kanan, depan, kiri, belakang tak nampak maka pun dia soh. Sekalipun tangan dia sujud, nampak ke ada setengah orang sihat ke jadi nampak poho. Kalau nampak poho tak apa lagi, tergantung nampak. Ting tong, ting tong. Nampak pulak kain ke tinggi poho dia setengah tu nampak. Batal kodok? Tak batal semaya. Kerana lubel tu asal daripada pihak bawah. Kalau tu hukum tamaknya. Sekalipun lagu tu sunat pakai seluar panjang dalam sembahya. Kerana ada pendapat batal. Kerana apabila kita sujud, jadi sebelah belakang pulak dia. Aurat dilihat daripada sebelah belakang. Orang belakang kita nampak. Maka ada pendapat kata batal. Hukum tamak tak batal. Maka nak lari daripada khilaf, sunat pakai seluar panjang. Anggota wuduk kita berbalut akibat luka tangan. Kita tak boleh nak tayam. Kita ambil semaya tak boleh. Tangan kita balut. Lepas tu kita tayamum pun tak sempurna juga. Semaya kena qadha ke tak? Semaya kena qadha dah. Semaya kita kena qadha. Ni pendapat pertama dalam mazhab kita apabila wuduk tak sempurna. Diganti dengan tayamum juga tak sempurna. Dah pun kau ditangih misalnya. Maka kena qadha lah sembahya kita. Cuma qadha apabila ada masa tidak wajib segera. Kerana uzur dah. Lagu tu. Tengok muka mu ayah boleh pahala. Lagu mana kalau mu ayah tak ada dah. Tengok gambar dia jadi kodok. Nak kata lagu mana? Nak kata lagu mana? Nak kata lagu mana? Tak tahulah hamba nak royak lagu mana. Nak kata boleh sangat pun tak serupa dengan hok hidup lah. Tak serupa dengan hok hidup ni. Tengok muka orang tua kita. Sekalipun dia dah meninggal dia. Tak serupa dengan hok ketika dia hidup. Apa hukum kita sewa rumah orang kita sewa? Kita sewa rumah. Kita wis sewa kan pulak orang. Apa hukum ke mana? Hukum dia boleh dah. Hukum dia boleh kita sewa ke barang yang kita sewa. Kerana sewa ni apa maksud sewa? Memberi apa dah?
memanfaat lah. Kita mengharuskan dia guna manfaat tu. Kita tak sewa. Kita hanya miliki sewa ni, kita miliki manfaat. Rumah tu kita tak miliki, kita miliki manfaat dia. Iaitu boleh tinggal. Hak tu manfaat dia. Maka sewa tu kita bayar, kita sewa tu. Kita bayar tu manfaat dia. Maka apabila kita bayar, kita boleh jual lah, macam jual manfaat tu. Okey, orang nak sewa atau sewa, boleh hukum dia. Kecuali apabila tuan rumah kata, okey, nak sewa rumah saya boleh. Jangan sewa. Ah, maka bila lagu tu, tak boleh sewa. Kalau tuan rumah tak royak kata, boleh sewa, oh, tak boleh sewa, maka kita boleh sewa. Kita sewa rumah, kita kata, eh, ambo sewa dek ni lagi, sewa sini lagi. Ambo sewa kedai rumah pula, boleh kau tak? Tu tanya tuan rumah ni. Kalau dia kata, di masa perjanjian dulu, dia tak ada kata apa dia, dia kata tak ada masalah apa dia, ha, boleh sewa. Tapi kalau dia ada perjanjian tu, jangan beri sewa kepada orang lain, tak boleh hukum dia. Eh. Apa hukum membaca wirid? Diniatkan supaya wirid itu meresap masuk ke dalam cincin pula. Oh, Power Ranger belakang pun ni. Nampak? Biar meresap dalam tubuh kita. Apa meresap dalam cincin? Ya, ilah cincin tu kaya-kaya kepal pula. Hero tak ganah. Ya, kena besok ni tu. Where dia? Bukan di cincin tu. Nampak? Haa. Gini, tak ada masalah apa dia. Kelebihan eh. Kelebihan berkat-berkat apa semua ni yang masuk kepada banyak benda. Sahabat-sahabat dulu bukan kata Rasulullah saja berkat. Hak benda Rasulullah pegai pun jadi berkat. Rasulullah tak baca apa dia, pegai saja jadi berkat dah. Maka ada kelebihan duduk dengan orang soleh ni. Nah, kelebihan dia duduk dengan orang soleh ni. Baca wirid, baca apa dia tu kelebihan. Sebagaimana kita baca ni pada air ni, kita baca maka air ni jadi ada tenaga dipanggil, ada tenaga. Maka kita baca pada cincin ada tenaga. Oh, tak ada masalah apa dia lah. Supo kita baca kat orang juga, orang tu siap. Kau baca audio orang yang boleh baca di cincin tak boleh. Supo sama-sama makhluk belaka nah. Orang tu jadi siap dengan sebab kita baca ni, ada manfaat juga. Kita baca di air, baca di cincin, baca di tasbih, baca di kuih, boleh berlaku, tak ada masalah. Nampak? Ni baca di cicing, apa pelik sikit, nampak macam bomo pula. Baca di air tawar, tak apa, oh, pening tu. Sopo, kan makhluk berlaku. Apa hukum beli barang dengan mesin seperti beli air ting? Ini khilaf ulama, beli-beli kodok. Maka kalau barang tu termurah, dalam mazhab kita boleh beli-beli dengan tanpa orang. Beli dengan mesin, siap ya air tu. Maka biasa kaedah dia, kalau jual beli tu, kalau silap, kita tak rasa rugi sangat. Bos ria, tak rugi sangat. Tapi kalau beli kereta dengan mesin, mana? Nak kat 100 ribu tukar jeng gitu. Ha, maka kalau barang besar sangat, tak sah jual beli dengan mesin. Itu dipanggil baik mu'atoh. Ada perbahasa panjang lah. Nama. Ha. Apa hukum? Kawan ni kerja bawa trailer, bawa lori. Tiap-tiap hari ada trip jauh-jauh belaka, tiap-tiap hari dia. Kerja 25 tahun dah bawa lori, tak pernah sembahyang biasa, sembahyang jamak kosar semacam. Apa hukum dia? Sah hukum dia, tak berdosa dia. Cuma apabila pekerjaan kita menyebabkan boleh kosar semacam, afdol eh. Afdol, bukan wajib eh. Afdolnya sembahyang tamam macam biasa. Sekalipun harus kita nak semaya jamuk kosar semacam boleh. Ambo kerja bawa lori 10 tahun dah tak ajar semaya biasa, semaya jamuk kosar semaya. Sah, tak berdosa. Hukum dia sah. Cuba cukup syarat ni. Cuma apabila pekerjaan kita jadi rutin lagu tu, afdalnya kita afdal dah. Omoleknya sunatnya kita semaya biasa. Tapi kalau nak semaya jamuk kosar pun beres. Macam kerja bawa bah, bertagih ni. Atau kerja ikutlah mana-mana hak jenis boleh jamuk kosar. Masalah dia balik daripada musafir. Tiba-tiba dia berhenti di masjid, dia nak semaya jamak qasar. Masjid tu dekat dah dengan rumah dia dalam 20 kilo. Gini. Dia syarat dia tak tengok di kilo-kilo tu. Dia tengok di kawasan masjid tu, kawasan kampung demo lagi kau dok. Kalau masjid tu kawasan kampung demo lagi, maka tak boleh. Habislah. Habis dah musafir dia. Kerana musafir ini bermula apabila kita keluar daripada kawasan kita. Kalau kawasan perkampungan kita misalnya dalam 15 km persegi saja, tu kampung kita. Macam section ke apa, keluar section dia, neblah keluar section 17. Boleh dah. Sekalipun speed. Ya bukan. Kalau kampung kita luas misalnya 100 hektar persegi. Oh, jauh tu. Misalnya enggak. Oh, duduk dalam kampung lagi, maka tak dipanggil musafir. Selagi mana tak keluar daripada tempat kawasan. Kita siapa? Masjid tu dekat dalam 20 kilo daripada rumah kita. Masjid ni kampung kita ke tak? Bukan kampung kita. Boleh kita semaya jamak qasar, tak ada masalah pun. Ya bukan ditengok di kilo. Kilo tu dah. Ha, aku tahu. Ada soalan ke?
Ada soalan lagi ke? Oh, tak bila ada tunggu lama dah. Nak umur. Nak umur ke apa dia tu? Jadi ambo nak umur satu benda ni. Pengerusi Masjid Al-Hasani Kubai Gendeh Cetok Pasimah. Ia nak ayaknya kebenaran memungut derma dan menerima wan khairat bagi pembinaan dan pengubah suaya masjid kami Al-Hasani Kubai Gendeh Cetok Pasimah. Dengan segala hormatnya merujuk kepada perkara di atas, sukacita dimaklumkan bahawa permohonan pihak tua untuk melanjutkan tempoh kebenaran memungut derma lah dan menerima wan khairat bagi tujuan tersebut di atas telah diluluskan. Sebanyak umum gini, baca gini, betul dah? Baca gini dah? Sudah. RM532,885. Di mana tempoh sah laku kebenaran itu berkuat kuasa mulai 18 April sehingga 17 April. 12 April, 18 April 2019 sehinggalah 17 April 2020. Sehubungan dengan itu, pihak tua dikehendaki menyerta kewan puh atas nama Maik membawa wel tunai RM4. Jumlah pemungut derma lah. Kerana bayar proses pemprosesan dan pihak tua bolehlah mengambil sijil kebenaran pengutai derma berkenaan di Pejabat Majlis Agama Islam Adat Istiadat Melayu Kelantan tingkat 1 bahagian pentadbiran mulai daripada tarikh surat ini dikeluarkan dan menyerah balik sijil tersebut apabila telah tamat tempoh dia. Sekian, terima kasih. Nama Dr. Haji Nik Muhammad Azli bin Abdul Hadi. Kenapa dia ambo baca ambo sendiri pun tak faham. Tak kabar dia ambo sekali ni. Tapi ambo nak yak kebenaran tu lah deh. Kebenaran pengutai derma bagi masjid tu luluh kau kawan. Nah, derma patu ada tempoh dia tu lah. Siapa April 2020 tu. Nah. Ada letak tabung tu. Patu tabung tu ada lah. Siapa dia nak menderma maknanya pengutai ni sah. Bukan kata pengutai koksi-koksi lah. Pengutai ni sah. Siapa dia nak buat masjid, katanya Nabi, siapa dia buat masjid dalam di atas muka dunia. Sekalipun sebesar sarai buruh pati, sarai buruh pati besar ni lah, maka Allah Ta'ala akan balas satu syurga bagi dia. Kita nak buat masjid sore tak ada pitih, maka pakat rata. Nah, jadi masjid, 10 riyal yang kita tambah. Oh, bagi Nabi tu hebalah satu istana dalam syurga. Nah, nak buat sendiri tak boleh dah, pakat rata lah. Mudah-mudahan kebaikan yang kita buat jadi kebajikan, jadi penolong kita pada hari kiamat. Amba tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Walhamdulillahirabbil alamin.